Bungo TV tahun ini kembali menggelar perlombaan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah dengan menggelar Lomba Tahfiz Quran Cilik dan Remaja tahun 2024. Perlombaan ini bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten Bungo BNK Bungo, Kementerian Agama Kabupaten Bungo. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta Al-Quran kepada generasi Muslim dan Muslimah sesuai dengan tema yang diangkat dalam lomba kali ini, yakni Al-Quran sebagai pembentuk kepribadian Muslim sejati. Lebih kurang 200 peserta mendaftar mengikuti perlombaan, terdiri dari berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Bungo. Secara resmi, kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bungo Haji Syafruddin Dwi Aprianto, dihadiri Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bungo Haji Herman SAGMH, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bungo Dr. Randus Kiai Haji NM Sanusi. Wabub Apri dalam sambutannya mengapresiasi semua pihak yang terlibat. Ia berharap perlombaan ini berjalan lancar hingga akhir. Wabub mengatakan kegiatan ini merupakan langkah bersama untuk meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Bagaimana mendekatkan generasi muda dengan Al-Quran? Dalam aspek BNK, Wabub Apri menjelaskan kegiatan ini sebagai salah satu cara untuk mengurangi problem masalah narkoba dengan menyiapkan dan memfasilitasi anak-anak dalam hal yang positif, tentunya dengan memberikan benteng yang kuat. Tak lupa di akhir sambutannya, Wabub mengatakan akan memberikan hadiah kepada para juara nantinya. Muara Bungo, tim redaksi Bungo TV.